Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wisam Al-Jundi. Oh kawan, kali ini saya nggak sengaja lewat daerah Jalan Tumenggung Suryo. Di sini saya menemukan tempat pembelian tiketnya Juragan 99 Trans. Ya ini. Di sini ada loketnya kawan ya. Nah, ini. Nah, ini loket yang masih belum digunakan. Nah, ini. Juragan 99 Trans ya. Dan di sini juga berdekatan dengan agen PU Haryanto yang agak ke sana agen PU Haryanto, tepatnya sebelahnya stasiun Kota Baru ya. Ini jadi ini perempatan yang ke arah sana itu mau ke arah Rampal, yang ke arah kiri ini ada agennya atau tempat pembelian tiketnya Gunung Harta. Wah mantap ini. Ya jadi gitu kawan ya. Tapi kok di sini ya kawan tempatnya? Kan kalau garasinya Juragan 99 Trans itu kan daerah Abdurrahman Saleh kawan ya. Wah ini apa ngambil rute selatan ya kawan ya? Turen atau Pedampit? Nah ini mantap ini. Ya ini Juragan 99 Trans ya. Persiapan ini, persiapan buka akap ya. Dengan fasilitas yang wah, yang atasnya itu busnya sleeper semua, yang masih di karoseri Adiputro, yang kemarin sudah dicek oleh ownernya Mas Gilang. Nah, ini dua double decker, ya. Tinggal dua double decker dan dua single glass. Nah, mantap ini. Kita tunggu aja ya gebrakan dari Juragan 99 Trans. Bus akap Malang Jakarta ini, wah ini sudah siap kawan ya, sudah siap loketnya daerah Jalan Tumenggung Suryo, pas dihimpit di tengah-tengahnya dua PO besar, yang sebelah sana itu PO Haryanto, yang sebelah sana itu ada PO Gunung Harta. Nah, mantap ya. Oke. Tinggal nunggu aja launching dari Juragan 99 Trans Malang Jakarta dengan bus mewahnya. Wah. Dengan sasis KNIA K410. Ya, mantap. Oke, sekian dulu informasinya. Nantikan video-video terbaru dari saya dan nantikan rilisan dari Juragan 99 dan banyak lagi rilisan. Termasuk ini ada PO Haryanto yang sudah masuk finishing, 6 armada yang masuk finishing di Adiputro. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.